السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ustaz Sabri selaku imam di Masjid Syahrani ini, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin jemaah yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kuliah saya di masjid ni insyaAllah macam seperti yang diberitahu oleh Ustaz Sabri tadi, kita buat hari Selasa insyaAllah, dua kali sebulan insyaAllah. Dan kita akan baca kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Kitab Sahih Al-Adabil Mufrad adalah kitab yang ditulis oleh ataupun yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Selain daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang masyhur, semua kita sedia maklum kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ada kitab-kitab yang lain. Antara kitab yang lain itu adalah kitab yang kita baca sekarang ni, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari tidak mensyaratkan hadis yang dia sertakan di dalam kitab dia ni hadis-hadis yang sahih, dia tak syaratkan. Jadi ada sebahagian hadisnya daif, ada sebahagian sahih, ada sebahagian yang tidak sahih. Lalu datang seorang ulama yang kemudian baru saja meninggal, saya ingat dalam panggil dalam 10-20 tahun lepas, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia asingkan hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Lalu dia yang kitab sahih, dia buat satu kitab dinamakan sebagai Sahih Al-Adabil Mufrad. Yang tidak sahih dia buat satu kitab lagi dinamakan Daif Al-Adabil Mufrad. Jadi kita akan baca kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang disusun oleh Al-Albani. Dia ambil hadis-hadis yang pada penilaian dia sahih yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Dan saya jadikan panduan untuk mengajar tuan-tuan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad dengan syarah oleh Al-Syeikh, nama penulis pun dah kabur lah. Nama penulis syarah kitab ni iaitulah Syekh Hussein bin Audah Al-Awayishah. Tok Syekh ni yang mensyarahkan. Jadi dalam memahami perkataan-perkataan hadis, dalam memahami maksud-maksud hadis, kita berpandukan kepada Syekh Hussein ibnu Audah Al-Awayishah nama dia. InsyaAllah kita akan baca kitab ni daripada mula sampai. Dia ada 3 jilid. Kitab syarah ni ada 3 jilid. Jadi ini jilid yang pertama, ada 2 lagi tebal lebih kurang yang sama. Jadi insya-Allah kalau kita baca kitab ni insya-Allah mudah-mudahan, kitab ni tuan-tuan nama dia pun telah memberi gambaran yang jelas kepada kita. Dia satu kitab yang memuatkan hadis-hadis berkaitan dengan adab ataupun akhlak. Yang memuatkan hadis-hadis berkaitan adab ataupun akhlak. Al-Imam Al-Bukhari semua kita sedia maklum salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadis-hadis yang telah dinilai oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih di dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari merupakan hadis sahih yang berada pada darjat yang tertinggi sekali setelah Al-Quran. Kalau kita kata Al-Quran, perkataan yang paling benar sekali adalah Al-Quran, maka perkataan yang kedua benar selepas Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari berdasarkan pandangan majoriti para ulama. Selepas pada itu datang Muslim, kitab Sahih Muslim. Sebahagian ulama kata kitab Sahih Muslim lebih tinggi daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Ada khilaf di kalangan, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Yang penting Bukhari Muslim berada selepas Al-Quran. Asahul kutub ba'dal Quran, sahih sesahih-sahih kitab selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hak ni kata para ulama, talaqqatil ummah bil qabul. Kesemua ulama umat Islam sepakat ijma' menerima Sahih Bukhari dan Muslim sebagai hadis yang kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ijma' kesemua para ulama. Jadi kita ambil istifadah ilmu daripada Al-Imam Al-Bukhari untuk kita baca hadis yang beliau susun
tentang adab dan akhlak. Dan Imam Bukhari, tuan-tuan, seorang imam, seorang ulama yang sebenarnya merupakan tanda, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Bukhari itu sendiri merupakan tanda, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amirul Mukminin fil hadis menghafaz ratusan ribu hadis. Masyhur nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bazdibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bazdibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tuan ya, Ibrahim bin Al-Mughirah anak murid kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Siapa dia Imam Malik? Tok guru Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tuan dia mengaji dengan guru yang sama dengan salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari. Ayah dia Ismail bin Ibrahim orang kaya. Ayah Imam Bukhari ni orang kaya, bukan orang miskin. Memiliki harta yang begitu banyak, memiliki tanah yang begitu luas. Kata Ismail bin Ibrahim, taraktu malan kathiran li ahli wala a'rifu dirhaman fi haram. Aku telah meninggalkan harta yang begitu banyak untuk keluarga aku, dan aku tidak tahu ada satu dirham dari dalam harta aku tu aku dapat daripada sumber yang haram. Tak ada satu dirham pun dari harta aku yang begitu banyak, aku pastikan tak aku dah perolehi daripada harta yang haram. Tak ada sama sekali. Ismail bin Ibrahim. Kerana itulah Allah, kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan diri Imam Bukhari untuk menjadi orang alim di dalam agama Islam. Orang yang hebat di dalam hadis, menghafal ratusan hadis. Tuan-tuan, dikatakan Imam Bukhari tengok sekali kitab hafal, dengar orang cakap sekali hafal. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau saya suruh ulang balik apa yang saya cakap dari awal tadi, boleh ulang? Sebut tengok nama Imam Bukhari apa dah? Tak boleh lah. Saya pun sebelum main junuh ngapai Muhammad bin, tak ingat kita ni. Kita terlampau lemah nak banding dengan para ulama umat Islam. Imam Bukhari, dia gelaran dia ataupun lakab dia Al-Bukhari, merujuk kepada tempat asal-usul dia, itulah Bukhara. Di mana Bukhara ni? Di mana Bukhara ni? Di Uzbekistan. Bukan orang Arab. Masyhur ke semua para ulama di zaman dia dengar nama dia kerana begitu harum nama dia. Bahkan dia pernah tegur tok guru dia. Tok guru dia sampaikan hadis. Dia tegur tok guru dia, tok guru dia sebut hadis tak betul. Tok guru dia kata, "Apa perkataan kamu ni?" Imam Bukhari kata, "Wahai tuan, kalau tak percaya pi rujuk balik kitab yang kamu catat hadis." Tok guru dia balik masuk rumah, rujuk balik kitab rujukan dia. Betul ke Imam Bukhari? Dia tersilap. Kerana hafal banyak sangat, tersilap. Keliru, dia ikhtilat. Keliru maklumat yang ada dalam otak dia, dikeliru disebabkan banyak sangat hafalan. Nama begitu harum Imam Bukhari. Satu hari Imam Bukhari pergi ke Baghdad. Cerita yang masyhur tentang membuktikan betapa hebatnya Imam Bukhari. Dia pergi ke Baghdad. Kenapa saya cerita Imam Bukhari ni? Sebab kita nak baca kitab dia ni, supaya kita kenal siapa penulis dia ni. Hebat tak hebat? Bukan orang kampung kita. Hebat sangat orang dia. Dia pergi ke Baghdad. Baghdad ketika itu merupakan tempat para ulama, berhimpun para ulama, ramai para ulama, ulama hadis ramai. Bila dia pergi ke Baghdad, maka para ulama hadis dulu ni, tuan-tuan, sesiapa yang dia menonjolkan diri dia sebagai orang alim, dia akan diuji, diuji oleh para ulama. Sehingga Imam Syafi'i sendiri di Masjidil Haram tu sendiri, di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, tak ada orang yang boleh mengajar dan mengeluarkan fatwa di Masjidil Haram melainkan ketika dia mula nak tunjulkan diri dia, ulama yang ada sekitar tu akan berusaha untuk mengusir dia daripada kursi. Mereka akan aju persoalan yang pelik-pelik. Siapa yang tak kemas ilmu dia, memang dia tak akan kekal sebagai alim pada zaman tu. Tapi ketika Imam Syafi'i zahirkan diri dia sebagai orang yang alim,
Orang pergi ke Imam Syafi'i, cuba pertikaikan, cuba tanya soalan, timbulkan masalah, permasalahan kepada dia. Semua Imam Syafi'i jawab satu persatu. Sehingga ternyata keunggulan ilmu al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Tapi hak tanya tu bukan, kalau bahasa Datuk Mufti dia kata dangoi-dangoi, bukan dangoi-dangoi, orang alim. Jadi soalan tu soalan yang begitu hebat, menggambarkan kealiman orang yang bertanya. Demikian juga al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika dia sampai di Baghdad, ulama hadis ni nak uji dia. Bagaimana mereka buat? Mereka cari, mereka ambil 10 orang. 10 orang penyoal, orang yang akan bertanya soalan kepada al-Imam Al-Bukhari. Dan setiap seorang mereka akan bagi 10 hadis dalam keadaan maklubah. Dia diterbalikkan sanad dan matan dia. Apa maksud dia? Contoh dia, kita, saya bagi contoh kepada tuan-tuan semua. Sebagai contoh, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sehingga ke akhir hadis. Kalau berdasarkan riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis itu Imam Bukhari ambil daripada tok guru dia bernama Humaidi. Tok guru Imam Bukhari bernama Humaidi ambil daripada tok guru dia nama Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ambil hadis tu daripada tok guru dia bernama Ibn Abi Sa'id Al-Ansari. Ibn Abi Sa'id Al-Ansari ambil hadis tu daripada tok guru dia, berapa orang lah? Tiga lah kan? Humaidi, Sufyan ibn Uyainah, Ibn Sa'id Al-Ansari. Ibn Sa'id Al-Ansari ambil hadis tu daripada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim ambil hadis itu daripada Al-Qamah ibn Waqqas. Lima orang dah. Al-Qamah ibn Waqqas ambil hadis itu daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar daripada Nabi. Enam orang rawi hadis itu. Yang menyampaikan hadis itu sampai kepada Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat, seperti yang kita hafal semua. Satu lagi hadis sebagai contoh kepada tuan-tuan, iaitulah hadis dalam Bukhari, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka salah. Hadis tu kalau ikut riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari riwayat hadis tu daripada tok guru dia yang lain bernama Abdullah bin Yusuf. Tok guru dia bernama Abdullah bin Yusuf riwayatkan hadis tu daripada Malik. Imam Malik riwayat hadis tu daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri riwayat hadis tu daripada Abi Salamah bin Abdirrahman. Abi Salamah bin Abdirrahman riwayat hadis tu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia apa? Man adraka raka'atan minas salah faqad adraka salah. Sekarang ni maklub, dia terbalikkan. Hadis yang man adraka raka'atan minas salah tu sanad dia, dia pun letak dekat hadis innamal a'malu binniyat. Senarai nama periwayat hadis innamal a'malu binniyat, dia peletak kat hadis man adraka raka'atan minas salah. Itu contoh dua hadis. Dia datangkan setiap seorang bawa 10 hadis dalam keadaan senarai periwayat dia diterbalik-terbalikkan, dikacau. Bagi jadi kacau. 10 orang. Seorang bawa 10 hadis, jadi berapa hadis semua? 100 hadis. Marilah Imam Bukhari di Baghdad, tempat berhimpun ke semua mereka. Di kalangan mereka ramai, di kalangan mereka orang-orang yang alim, alim Baghdad, dan mereka dah tahu tujuan apa mereka datang, untuk menguji al-Imam al-Bukhari. Dan seperti mana biasa tuan-tuan, ramai di dalam majlis itu orang jahil. Orang alim pun ramai, bukan seperti kita, orang alim ramai lah di zaman dahulu, dan orang jahil pun ada juga. Lalu bila Imam Bukhari duduk di tempat tempat dia, lelaki pertama tanya soalan. Wahai imam, aku nak tanya. Wahai syekh, wahai alim, aku nak tanya tentang pandangan kamu. Apa pandangan kamu hadis pertama, sekian-sekian riwayat dia, lafaz hadis dia sekian-sekian. Hadis kedua, lafaz dia, periwayat dia sekian-sekian, yang telah diterbalikkan. Imam Bukhari jawab apa? La adri, aku tak tahu. Hadis yang sebut tu aku tak tahu. Dia sebut hadis yang kedua, Imam Bukhari kata, hadis yang sebut tu aku tak tahu. 10 hadis dia sebut, ke 10-10 hadis Imam Bukhari kata, aku tak tahu, 10-10 kali aku tak tahu. Bangun lelaki yang kedua, dia sebut, wahai imam, aku nak tanya kepada kamu, apa pandangan kamu hadis sekian-sekian diriwayatkan oleh orang sekian-sekian. Imam Bukhari jawab, aku tak tahu. Hadis yang kedua dia jawab, aku tak tahu, aku tak tahu. Semua hadis yang disebut kepada Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari jawab, aku tak tahu.
orang alim yang berada di dalam majlis tu, mereka kata apa? Mereka kata, arifa hadzal rajul wafatin. Laki budak muda ni dah tahu dah tujuan kita nak uji dia. Dan dia dah, dia cerdik budak ni. Itu orang alim. Orang alim yang berada di dalam majlis semua mengiktiraf keilmuan Imam Bukhari. Adapun orang jahil, dia buat apa? Dia pemula. Hai, tarani lah Imam Bukhari. Orang jahil. Orang jahil ni biasa dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal diri dia, dia tu jahil sebenarnya. Lalu ada sahaja orang yang alim, tara tua tau. Padahal dia tu sendiri tak tahu. Demikianlah tabiat orang jahil dari zaman berzaman. Kerja dia, dia nak, dia nak salahkan orang. Tarninya Imam Bukhari. Sehinggalah habis ke 10 orang yang menyebut 100 hadis yang telah diterbalikkan sanad dan matannya. Habis semua sebut 100 buah hadis, Imam Bukhari tunjuk balik orang yang pertama sebut hadis tadi. Imam Bukhari kata, adapun kamu, hadis pertama yang kamu sebut tadi. Dia boleh ingat orang tu sebut hadis yang pertama macam mana? Hadis pertama yang kamu sebut dengan sanad-sanad, dengan rantaian periwayat sekian, dengan matan yang sekian, tidak aku ketahui seperti itu riwayatnya. Riwayat yang sebenar, dia perbetulkan balik hadis. Senarai periwayat itu, dia perbetul balik, ni sebenarnya sanad hadis bersama dengan matan hadis. Adapun hadis yang kedua, dia sebut ikut susunan hadis orang tu tanya. 100 buah hadis, hanya dengar sekali sahaja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada tara tu orang sekarang ni? Tak ada. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wallahu ta'ala alam, dikatakan, saya tak pasti, tapi benda tu cerita tentang ulama', bukan cerita berkaitan dengan Nabi. Cerita tentang ulama' ni kita buka sikit jalan dia, bagi mudah sikit. Kita tak perlu semak benda tu sahih tak sahih. Yang memerlukan kesahihan riwayat ni kalau kita nak sandak kepada Nabi. Dikatakan mak, dikatakan Imam Bukhari ni waktu dia kecil dia buta. Mak dia berdoa kepada Allah supaya mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Sehinggalah mak dia tu malam tidur bermimpi Nabi Ibrahim datang kat dia. Dia katakan macam itulah. Lalu Nabi Ibrahim kata, Allah Ta'ala telah memperkenankan doa kamu dan mengembalikan penglihatan kepada anak kamu Muhammad bin Ismail. Dia bangun pagi, dia tengok sungguh Imam Bukhari celik balik. Allah Ta'ala kurniakan semula penglihatan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari, dia, ayah dia meninggal awal sebelum mak dia meninggal. Kemudian mak dia salurkan Imam Bukhari supaya menuntut ilmu, galakkan Imam Bukhari supaya menuntut ilmu, dan kesemua harta yang ditinggalkan oleh ayah dia digunakan untuk menuntut ilmu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu sedikit tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. InsyaAllah kita akan baca di dalam kuliah saya ni, sebulan dua kali kita akan baca kitab dia, kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kitab Al-Adabul Mufrad, seperti yang saya sebut kepada tuan-tuan semua, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Al-adab kita semua tahu, al-adab iaitulah adab lah, akhlak. Al-mufrad iaitulah kitab adab yang di, mufrad ni nak terjemah apa? Yang ditunggalkan. Kerana Imam Bukhari di dalam kitab sahih Al-Bukhari, dalam salah satu dia, kitab sahih Bukhari tu ada lebih kurang dalam 7,000 hadis lebih. Hadis yang berulang lah. Salah satu kitab. Kitab tu macam salah satu tajuk dalam kitab orang Melayu ni, kitab kita panggil hanya kitab kan. Betul, dalam Arab pun hanya dipanggil kitab juga. Tetapi kalau kitab yang besar, dia ada topik-topik dia. Topik tu, tajuk tu, kepala tajuk tu dia bermula dengan kitab. Contoh kitab bersuci, dia macam tu. Katalah kitab saya, contoh, sebagai contohlah kitab Abdul Qadir, contohlah kisah yang tulis kita tu. Saya nak mula dengan kitab bersuci, tajuk bab bersuci. Ulama dulu dia akan mula kitabut taharah. Kitab membicarakan tentang taharah. Kerana kitab ni dalam bahasa Arab bermaksud dam, al-jam'u wa dam, himpun dan kumpul, itu kitab. Jadi
kitab ni satu kitab, tapi dalam ni dia ada kitab pula, kitab bab pertama lah, contoh macam tu. Jadi dalam Sahih Bukhari dia ada Kitabul Adab, kitab yang membicarakan tentang adab dan akhlak. Hadis ni bukan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang dalam bab adab, bukan, dia berlainan. Itu dalam Sahih Bukhari hadis Al-Adabul Mufrad, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis adab yang diasingkan, disendiriankan dia. Bukan tajuk, bukan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu maksud dia. Itu maksud nama kitab ni Al-Adab Al-Mufrad. Dan dia menghimpunkan hadis-hadis tentang adab. Dan tuan-tuan sekalian, adab, mempelajari adab dan akhlak pada hari ini merupakan, pada saya wallahu ta'ala alam, merupakan semulia-mulia ilmu dan seafdal-afdal ilmu, belajar adab dan akhlak. Kerana para ulama dari dahulu lagi dah sebut, bahkan kesemua para ulama, mereka tidak tertonjol, mereka tidak akan menzahirkan keilmuan mereka sebelum mereka mempelajari adab. Kita akan tengok kesemua para ulama, mereka akan menyibukkan diri mereka dengan mempelajari adab dan akhlak, menghiaskan diri mereka dengan adab dan akhlak Islam sebelum mereka berfatwa, sebelum mereka menjadi seorang alim, supaya mereka mempersiapkan diri mereka menjadi bekas yang sesuai untuk membawa ilmu agama. Kerana ilmu agama ini begitu berat. Ilmu agama ini begitu berat. Kalau kita ambil, sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk membawa ilmu itu, barangkali dia bawa bala kat diri kita. Barangkali dia buat musibah kepada diri kita. Dia ada ujub, dia ada riak, dia ada perasaan nak tertonjol lebih daripada orang lain. Itu semua adalah musibah dan bala. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Sebahagian pengasas ajaran-ajaran sesat terdiri daripada dari kalangan orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar. Sebagai contoh, salah seorang pengasas aliran Mu'tazilah yang sesat, hampir kepada kufur, Mu'tazilah ni, kalau yang gulat, yang melampau tu, kufur. Salah seorang pengasas dia, nama dia Wasil Ibn Atta, nama dia. Tapi nak habak kat tuan-tuan, punya cerdik Wasil ni, tapi kecerdikan dan kepandaian dia, dia sesat. Para ulama bercerita tentang dia ni, punya cerdik orang ni. Wasil Ibn Atta ni, dia boleh punya cerdik, dia boleh bercakap tanpa berhenti berjam-jam lamanya. Maknanya banyak sangat maklumat dia. Cakap tak berhenti, maklumat tak habis-habis. Tapi dia ada satu kelemahan dia. Apa dia kelemahan dia? Dia tak boleh sebut huruf ra. Dia tak boleh sebut huruf ra. Kalau dia sebut ra, dia jadi ra. Orang kita pun ada sekarang ni kan. Dia tak boleh sebut ra. Kalau sebut ra, dia jadi ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia mampu bercakap berjam-jam lamanya dan dia pastikan dia tak akan sebut huruf ra. Sebab dia nak tutup kaiban diri dia, kelemahan diri dia, tak nak tunjuk kat orang. Dia tak sebut huruf ra. Berjam-jam lama dia bercakap, dia boleh pastikan tak ada huruf ra dia sebut. Hebat tak hebat? Tuan-tuan perasan saya bercakap dari tadi berapa huruf A saya sebut? Habak main tengok. Tak perasan kita. Berapa huruf Z saya sebut? Boleh perasan? Jangankan tak, tuan-tuan tak perasan, saya pun tak perasan. Saya yang bercakap mesti tak perasan berapa huruf A saya sebut, berapa huruf Z saya sebut. Tak perasan. Tapi Wasil Ibn Atta, dia cakap berjam-jam, dia boleh pastikan tak ada satu huruf ra dia sebut, kerana dia nak tutup kaiban diri dia. Satu hari orang nak perkena dia. Orang buat apa? Orang buat surat palsu dari raja, dari khalifah, ditujukan kepada Wasil Ibn Atta untuk membaca surat khalifah yang berupa arahan untuk orang ramai. Orang bagi kepada Wasil. Orang kata, Wasil, ni surat khalifah. Khalifah suruh hang baca kepada orang ramai. Pasal hang kuliah, hang ceramah, ramai sangat orang dengar. Khalifah suruh hang baca supaya maklumat itu, arahan khalifah, sampai kepada orang ramai. Wasil pun rasa bangga. Dia ambil surat. Dia buka-buka surat. Dia tengok, mereka ni nak perkenal aku. Mereka ni nak perkenal aku, dia kata. Pasal apa? Setiap perkataan dalam surat tu ada huruf ra.
Setiap perkataan dalam surat tu, setiap perkataan dalam mesti satu atau dua huruf ra mesti ada. Dia wasil kata dia pernah kena. Apa wasil buat? Wasil bangun, dia baca surat Khalifah tu, dia tukar perkataan yang ada huruf ra, dia ganti dengan perkataan yang tak ada huruf ra. Perintah Khalifah sampai kepada orang ramai. Perintah yang sama. Cerdik tak cerdik tu? Ada orang antara tu lah. Tak ada. Siapa nama dia? Wasil Ibn Atta. Tapi apa kesudahan dia? Pengasas ajaran sesat Mu'tazilah. Sebab tu kalau kita tak apa nak kemas maklumat, baca hujah Mu'tazilah, kita pun duk rasa macam macam betul juga bapak ni. Cerdik orang dia. Terlampau cerdik. Dia bagi hujah tu, kita boleh terpengaruh. Kalaulah tidak ada keyakinan dan keimanan kita, apa sahaja yang Allah dan Rasul cakap, selagi benda tu benar-benar pasti dari Allah dan Rasul, kami beriman. Hang jangan cakap banyak. Hang bagilah alasan macam mana pun secara logik akalnya, tapi kalau hadis itu sahih, kami tolak cakap hang tetap beriman dengan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada keimanan tu, kita ikut dah Mu'tazilah ni. Sebab cerdik. Sebab tu sebahagian para ulama tak bagi orang-orang yang baru nak belajar ni baca kitab-kitab bahaya seperti Mu'tazilah dan seumpamanya. Aliran-aliran sesat yang seumpama ni para ulama dia tak bagi. Melainkan kena pastikan kita memiliki ilmu yang mantap, mampu menolak semua fitnah yang datang. Ketika itu kita nak baca apa pun bacalah. Tapi kalau setakat baru siapa ayah pin mai pun ikut ayah pin, jangan duk berani nak baca kitab lain lah. Bila saya sebut ayah pin ni, orang perlih. Kita akan rasa pelik macam mana orang belah Terengganu boleh ikut ayah pin kan. Betul tuan-tuan? Kita kata pelik macam mana mereka ni. Salah seorang yang ikut ayah pin tu ustazah balik dari Al-Azhar. Nah, nak kata apa? Lama, kes lama lah, tapi saya teringat, saya terlintas nak sebut tuan-tuan. Tapi kita jangan pelik. Kita tak ikut ayah pin tu, sabit ayah pin tak duduk sebelah rumah kita. Cuba ayah pin tu duduk kat taman kita ni, dia mengajak kat masjid ni, macam mana? Saya tak tahu, saya baca tentang waktu ayah pin, kes ayah pin hangat tu, saya baca sikit lah maklumat-maklumat tentang dia. Katanya ayah pin ni dia mulut masin. Dia cakap dia tak suka kat orang tu, jadi tak elok. Dia cakap sesuatu jadi. Katanya macam tu. Sebab tu orang Melayu percaya dia Tuhan. Ingat senang untuk orang Melayu dari kecil mengatakan Fir'aun itu sesat kerana mengaku Tuhan. Mana orang Melayu tak tahu kisah Fir'aun? Semua kita tahu. Dari kecil masyarakat kita dah diajar tentang, dah diperkenalkan cerita Fir'aun. Tapi mari ayah pin orang Melayu dia tak ikut. Kerana ada perkara yang menyebabkan mendorong mereka, menarik mereka supaya percaya ayah pin tu ada kuasa. Saya baca setakat bacaan saya, mereka kata dia ni, kalau dia tak suka, dia tengok orang kat TV tu, dia tak suka, dia kata sesuatu orang tu jadi tak elok kat dia. Dan saya percaya, kalau betul lah begitu yang berlaku dekat ayah pin, dia mari kat mana-mana tempat di Malaysia ni, pasti ada orang ikut. Pasal orang Melayu, bila ada perkara luar biasa, dia kagum. Dia tak tahu. Musailamatul Kazzab di zaman Nabi, lelaki yang mengaku menjadi Nabi, dia mengaku jadi Nabi. Di zaman Nabi, dia mengaku jadi Nabi. Dia hantar surat kat Rasulullah. Dia kata, seperti mana yang diturunkan kepada kamu wahyu, turun pula kat aku wahyu. Dia kata macam tu. Dia mengaku Nabi Muhammad tu Rasulullah. Tapi dia kata, baru-baru ni Allah Ta'ala turun pula wahyu kat aku. Aku jadi Nabi dekat Yamamah, kamu dekat Hijaz, jangan kacau aku. Kamu dekat Mekah, aku dekat Hijaz, jangan kacau. Bagi aku, Yamamah kawasan aku, aku Nabi di sini. Orang hantar kat dia anak, suruh dia minta bagi jadi elok anak tu. Budak tu main duduk atas riba dia, dia pegang kepala, dia pegang, dia letak tangan di atas kepala budak tu, dia gosok-gosok. Budak tu jadi pelat terus cakap. Cakap jadi tak betul terus budak tu. Luar biasa. Dia dalam Islam, dia nama benda tu istidraj.
perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang jahat, untuk dia kekal dalam kejahatan dia, dia kekal dalam kesesatan dia, supaya nanti jelas bukti memang di akhirat kelak kamu ni memang berhak sungguh-sungguh diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musailamatul Kazzab. Berlaku perkara luar biasa. Sebab tu jangan pelik bila jika ada orang sesat yang berlaku perkara luar biasa pada kita. Semua orang kita dia belajar perkara-perkara yang luar biasa dulu. Dari sekolah menengah kita belajar. Ada mukjizat, ada sihir, ada al-ma'unah, ada karamah, ada istidraj. Tapi bila hidup kehidupan realiti ni, bila ada orang buat perkara luar biasa, dia rasa macam orang tu terlampau hebat. Ha, kita kena tahu, berlaku perkara luar biasa kepada seseorang bukan bukti kebenaran dia. Bukan bukti kebenaran dia. Kebenaran sentiasa ada bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang tu hebat sama dengan Al-Quran dan Sunnah, dia betul. Kalau orang tu tak hebat, dia bersama dengan Al-Quran dan Sunnah, dia betul. Kalau orang tu hebat tapi tak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tak ikut dia, kita tolak dia. Sama lah, kalau orang tu tak hebat pun dia tak ikut Quran dan Sunnah, lagi kita tak ikut dia. Orang Islam, panduan jalan yang kebenaran di sisi orang Islam, Al-Quran, Sunnah, titik. Tak ada lagi dah. Nanti orang kata, ustaz, ada lagi ijma' dan qiyas. Benda ni kena mengaji, benda ni kena mengaji. Ijma' dan qiyas tak akan boleh bertentangan dengan Al-Quran. Ijma' ni dia ijma' dalam nak memahami perintah Al-Quran dan Sunnah. Dia mesti macam tu. Contoh macam perintah suruh solat ada di mana? Ada dalam Al-Quran. Perintah itu perintah wajib ataupun perintah sunat? Kesemua para ulama telah ijma' perintah itu wajib. Itu ijma'. Ajaran baru ke ijma' bawa? Tak, memahami Al-Quran. Kesemua para ulama ijma' dalam memahami ayat perintah salat membawa maksud wajib. Selesai. Itu maksud ijma'. Qiyas dia mesti di bawah Al-Quran dan Sunnah. Arak di zaman Nabi buat daripada anggur atau gandum atau bali yang diperam. Biasanya anggur lah ataupun tamar. Biasanya anggur ataupun tamar. Itu arak di zaman Nabi. Sekarang ni mabuk bukan setakat arak. Bukan setakat arak yang dibuat daripada gandum atau tamar ataupun anggur. Dan nama pun tak nama arak. Nama apa? Nama tuak. Nama tuak kan? Tuak. Tuak. Tuak kalau belah pantai timur dia tak, dia nira. Kalau tuan-tuan pergi belah Kelantan Terengganu, dia jual kat tepi kedai tu tuak. Jangan duk kata orang Kelantan jual benda haram lah. Dia nira, nira. Dia tak sebut nira, kita sebut nira kan. Depa tu nira lah. Tapi mari belah bukan pantai timur, pantai timur ni mereka sebut tuak tu mabuk kan. Al-Quran tak pun haram kan? Innamat tuwa' haramun, tak ada. Tak ada kata macam tu. Al-Quran kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Agak Quran kata. Khamar, khamar itu judi dan empat perkara, tiga perkara lagi merupakan kotoran dari perbuatan syaitan, tinggalkan. Maksudnya benda tu haram. Mari Malaysia, agak khamar tak ada. Yang ada tuwa'. Macam mana kita kata tuak tu haram? Kalau orang kata, Bokmei tunjuk kat kami tuak dalam Quran mana kata haram? Bokmei tunjuk kat kami hadis sebut sesungguhnya tuak itu haram, boleh jumpa? Taubat tak jumpa, pasal tuak tu bahasa orang Melayu. Habis macam mana kita nak mengatakan tuak itu haram? Macam mana? Jalan qiyas. Apa maksud dia? Iaitulah pada tuak dan khamar itu ada sifat yang sama. Mereka berkongsi sifat. Apa dia? Iaitulah iskar, memabukkan. Maka tuak itu dikiaskan hukum dia kepada khamar yang diharamkan di dalam Al-Quran kerana berkongsi sifat, berkongsi sebab. Itu nama kias. Dia tak bawa ajaran baru, dia mesti di bawah Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu saya kata kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah, titik. Oleh itu bila Al-Quran hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah,
maka apa tugas para ulama? Tugas para ulama membimbing orang ramai bahawa memahami ini dia perintah Al-Quran, ini dia perintah As-Sunnah, ini dia tegahan Al-Quran, ini dia tegahan As-Sunnah. Perintah daripada Al-Quran dan Sunnah buat ikut kemampuan. Tegahan daripada Al-Quran dan Sunnah tinggalkan, stop, bukan ikut kemampuan. Buat perintah ikut kemampuan, tapi arahan tinggal, kena tinggalkan semua. Tugas apa ni? Tugas para ulama. Boleh tak ulama buat satu benda yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah kerana agama suruh? Boleh tak boleh? Dia suruh buat satu perkara, Al-Quran tak suruh, hadis tak suruh, Sunnah tak suruh. Dia suruh daripada diri dia. Dia kata inilah agama Islam. Boleh tak boleh? Kalau boleh, kita kena tanya dia, Tok Syekh, hang dapat ajaran ni dari mana? Wahyu turun ke hang baru kemarin? Hani kena jelas betul-betul ke dalam diri orang Islam supaya dia tahu sumber agama dia nak mai kat mana. Ulama tak boleh, orang agama, ulama dalam erti kata yang difahami oleh kebanyakan orang, bukan ulama yang difahami oleh ulama. Ulama ni dia kenal ulama tu siapa dia. Orang alim ni dia kenal siapa orang alim. Tapi masalah masyarakat orang ramai, dia tak kenal. Dia tengok pakai kepiah macam saya ni, dia tengok pakai jubah, ada janggut pula sikit, mengaji agama, dia kata alim. Dia tak boleh buat satu ajaran yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia buat dalam bentuk dia mendakwa itu ajaran Islam, bermakna dia telah membuat satu ajaran baru dan dia mendakwa itu yang dikehendaki oleh Allah. Termasuk dalam dosa besar, orang yang menyebut sesuatu Allah Ta'ala tak sebut, dia kata Allah Ta'ala sebut. Barangkali dia tak sebut, ustaz, barangkali ada orang tu dia tak sebut Allah Ta'ala suruh, tapi dia kata hak ni ajaran agama, Allah Ta'ala lah suruh. Agama tu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia kata ini termasuk ajaran agama, dia telah mendakwa sesuatu bagi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia nak dakwa, dia mesti datangkan dalil. Kalau sebut dalil, dalil tu ada banyak lah. Barangkali Al-Quran, barangkali As-Sunnah, barangkali melalui jalan ijma', barangkali melalui jalan qiyas, barangkali melalui istihsan, barangkali melalui banyaklah jalan-jalan al-adillah yang ada di dalam. Bila siapa yang mengaji pengajian Islam ni, dia tahulah dalil-dalil yang ada. Banyak. Jadi yang ni kita kena jelas, betul-betul jelas. Orang Islam, tuan-tuan semua kena jelas. Saya berharap supaya orang Islam ni dia tanam dalam diri dia maklumat yang saya sebut tadi. Kita nak tahu agama mesti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita tak akan mampu tahu macam tu saja. Betul, kita tak mampu. Kita nak buka Al-Quran, nak buat tahu hukum, kita tak akan boleh. Kalau ada orang buat macam tu, dia sesat. Confirm dia sesat. Confirm. Jadi anti hadis. Sebab itulah buka Quran, dia buat hukum sendiri. Dia buka hadis, dia baca sendiri. Sesat. Confirm sesat. Confirm sesat. Siapa tok guru dia? Syaitan. Syaitan tok guru dia. Betul perkataan tu. Betul. Habis tu ustaz, apa maksud ustaz? Belajar agama dengan orang agama. Tetapi kita belajar agama bukan kita nak dengar agama tu dari akal dia. Kita nak tahu, ustaz kena ajak kepada kami apa yang Allah Ta'ala perintah. Apa maksud kalam Allah dalam Al-Quran? Apa maksud perkataan Nabi dia dalam hadis? Itu yang kami nak tahu. Kami bukan nak tahu pandangan, kami bukan nak tahu ustaz dalam kepala ustaz, tak. Apa yang Allah ustaz faham daripada ayat Al-Quran? Apa bukti ayat Al-Quran tu faham sedemikian? Ulama mana yang sebut? Hadis, apa bukti hadis tu difahami sedemikian? Ulama mana yang huraikan hadis tu difaham sedemikian? Itu cara dia. Bukan saya faham hadis ni macam ni. Tak boleh. Al-Quran kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan kamu sehingga sampai kepada kamu keyakinan. Mari puak-puak sufi yang melampau, dia kata dah, kalau kita dah yakin dengan Allah, tak payah sembahyang dah, sembahyang niat saja. Dalil dia ayat Quran. Dia ambil ayat Quran. Kita tanya kat dia, ni ustaz, ustaz rujuk mana? Kitab yang sebut macam tu.
Ha, tanya kat dia macam tu. Dia confirm tak tahu, kitab tafsir pun tak reti. Silap-silap tanya, sebut ustaz, kitab tafsir mana yang ustaz pernah baca? Tak pernah dia baca kitab tafsir. Tak ada para ulama tafsir yang menyebut sedemikian tafsir. Kesemua para ulama tafsir menyebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, adalah maksud dia beribadahlah kepada kamu Tuhan, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga sampai kepada kamu keyakinan ay al maut, yakni apabila sampai kepada kamu kematian. Semua ulama tafsir sebut macam tu. Tunjukkan kepada kami mana kitab tafsir yang sebut macam tu. Confirm dia tak boleh nak sebut, melainkan dia akan, ah tuan hampa ni mengaji secara apa, secara syariat, kami ni mengaji secara hakikat. Hakikat taulah ilmu macam ni, ha, payah. Hampa ni mengaji ilmu kulit, kami mengaji ilmu isi, payah. Sampai ada orang kata, tanya balik kat orang yang kata kami ni mengaji ilmu isi, hampa mengaji ilmu kulit, tanya balik kat dia dalam banyak-banyak benda apa yang isi tak ada kulit. Tahu apa dia isi yang tak ada kulit? Tak payah sebut lah kan, tak gamak nak sebut dalam masjid ni. Semua benda ada kulit, ada isi, ada kulit. Tapi ada satu benda isi tak ada kulit. Tahu kan? Najis. Najis kita. Isi tapi tak ada kulit. Maknanya ilmu yang hampa mengaji tu ilmu najis. Ilmu kotak yang tidak ada nilai sama sekali. Tuan-tuan kau tengok mereka ni mengaji, ya Allah, tak tahu nak kata. Kita penin. Tiba pikir macam mana pun kita tak tahu nak kata. Maka ini merupakan asas penting di dalam pemikiran agama. Asas penting yang wajib ada pada setiap orang Islam. Inilah pemikiran agama yang perlu ada dalam setiap diri orang Islam. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, saya tengok jam tu ada lebih kurang 5 minit lagi. Saya ingat sempat baca hadis pertama. Kita tak sempat baca hadis pertama pada malam ni. InsyaAllah kita kalau ada kesempatan kita sambung kuliah ni pada akan datanglah, minggu yang siri yang akan datang insyaAllah. Dan saya ingat sekadar itu sahaja ceramah saya pada malam ni, mukadimah untuk berkenalan dengan tuan-tuan. Dan buat barangkali kali pertama saya datang, barangkali kita buka pada soalan kalau ada apa-apa nak tanya. Wallahu ta'ala alam, saya buka pada soalan. Ada apa-apa nak tanya? Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. 256 Hijriah. Umur dia lebih kurang dalam 62 tahun. Tolak berapa? Berapa 256 Hijriah? Maknanya dia lahir dalam 190 lebih lah. Kan? Betul tak? Ha, 190 lebih lah. Dia meninggal pada tahun 256 Hijriah. Kalau kita nak sebut kisah dia panjang. Dan Imam Bukhari dalam hidup dia, dia berdepan dengan ujian yang dahsyat. Dia ketika dia hidup, dia orang tak mau terima dia. Dia dituduh bawa ajaran sesat, Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia sepanjang hidup dia, ketika dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu, dia dituduh sesat. Antara yang menghukum dia sebagai sesat adalah tok guru dia. Salah seorang tok guru dia. Sehingga dia tak nak berkelahi dengan tok guru dia. Dia keluar daripada tempat tok guru dia dan dia jatuh kuda, dia meninggal. Dia lari, dia keluar daripada tok guru dia, tak mau berkelahi dengan tok guru dia. Dia meninggal, jatuh kuda. Al-Imam Al-Bukhari. Dia masalah, isu-isu yang sama dihadapi di zaman Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Iaitulah isu makhluk tak makhluk ni. Al-Quran tu makhluk ataupun tidak. Isu tu lebih kuat. Dia isu Imam Bukhari. Susah isu ni. Isu Al-Quran itu kalam makhluk ataupun tidak. Isu lebih susah. Sekarang ni mashaf, makhluk ataupun tidak. Itu susah sikit. Jadi Imam Bukhari dia sebut perkataan dia tu menyebabkan sebahagian orang salah faham kataan dia. Lalu dan kita tengok kisah cerita Imam Bukhari berkelahi dengan tok guru dia tu. Imam Bukhari tak berkelahi dengan tok guru dia, tapi tok guru dia serang Imam Bukhari. Tapi kita tengok versi dia, versi yang berbagai. Kadang-kadang kita tengok sebenarnya tok guru dia tak serang dia, cuma tok guru dia bagi nasihat kepada orang ramai supaya
jangan tanya kepada Bukhari tentang makhluk ni, Al-Quran ni makhluk ke tidak. Dia tak bagi tanya. Sebab bila Imam Bukhari jawab, barangkali menyebabkan sebahagian orang salah faham. Isu tu menyebabkan perbalahan di kalangan orang Islam. Dia isu ni tuan-tuan sebenarnya merugikan orang Islam. Sekarang ni pun benda tu duk mainkan lagi. Tuduhan ni, tuduhan tu, kadang-kadang benda tu tak selesai. Sebab tu saya tak suka kalau kita sibuk diri dengan urusan tu. Wallahualam. Dan bila dia meninggal, kitab Sahih Bukhari ni naik setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, kesemua para ulama yang datang selepas itu mengiktiraf kitab Sahih Bukhari, sehingga ijma' kesemua umat menerima kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Imam Muslim ada sekali dalam tu. Imam Muslim waktu tu dia, Imam Muslim bila Bukhari dengan Tok Guru dia sangat Az-Zuhri ataupun Az-Zuhri nama dia berkelahi, berbeza pandangan. Imam Muslim bawa semua hadis yang dapat daripada Tok Guru dia, dia letak, dia tak mau ambil hadis tu. Dan dalam kitab Imam Muslim tak ada satu hadis pun diriwayat daripada Bukhari, tak ada satu hadis pun diriwayat daripada Tok Guru ni, sebab dia berkelahi. Selesai, aku tak mau terbabit dengan perkelahian hangpa. Imam Muslim, Imam Muslim tu nak murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi nak murid Imam Bukhari. Kita beri ruang kepada azan seketika. Kita azan dulu tuan-tuan.
Tuan-tuan, ada satu amalan ketika azan yang orang kita tak perasan amalan tu, dan perkara itu sabit dia dalam hadis yang sahih, iaitulah kata Nabi SAW, apabila sesiapa yang mendengar seruan azan, apabila muazin menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muazin akan sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian dia sebut raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasula, kata Nabi SAW, ghufira dhanbuhu, akan diberi keampunan kepada dia dari dosa-dosa dia, diampunkan dosa-dosa dia. Sebahagian riwayat kata wa ana asyhad, selepas Bilal sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian bila akan sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sebut wa ana asyhad, asyhadu wa ana asyhad anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula. Nabi kata diampunkan dosa dia. Seperti mana amalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas dilaungkan azan, sebelum kita membaca doa azan yang masyhur, iaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, sehingga ke akhirnya, kita sebenarnya disuruh untuk berselawat terlebih dahulu. Maknanya bila muazin sebut la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, sebelum kita baca Allahumma rabb, kita selawat terlebih dahulu. Antara lafaz selawat dia, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaz selawat yang kita tahulah, kita sebut selawat tu antaranya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, baru Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya. Sebelum dia berselawat, kemudian dia berdoa. Kalau kita lupa disebabkan kita biasanya terus la ilaha illallah Allahumma rabbaha, terus katalah kita lupa, kita selawat selepas tu. Tapi kalau ikut dalam hadis tu, wallahu alam, setakat yang maklumat saya dia selawat sebelum Allahumma rabbaha. Wallahu alam. Dua amalan tuan-tuan, dua amalan. Benda ni benda yang ringkas, simple, dan benda ni benda yang ringan, kita selalu buat benda ni. Jadi kalau kita tinggal tu sayang, dari sudut amalan ni sayanglah, kerana amalan-amalan seumpama ni kadang-kadang seorang bila dia pergi akhirat, dia tengok dosa, dia tengok pahala dia, dia akan menyesal. Kalaulah Allah Ta'ala memberi ruang kepada dia untuk dia bertasbih, walau sekali dia akan bertasbih. Kerana tasbih itu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, apa dia kelebihan tasbih? Pahala dia banyak mana kita dapat? Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan ke akhirat ni. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Kalimah subhanallah, alhamdulillah, penuh. Dua-dua tu memenuhi. Penuh apa? Tamla'u bainas sama'i wal ard. Penuh pahala dia langit bumi ni. Sebab tu bila kita pergi ke akhirat, kita tengok amalan kita, barangkali kita akan menyesal. Ya Allah, kalaulah aku ada ruang untuk kembali ke dunia untuk beramal dan dihitung sebagai pahala, dah tentu aku akan bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Sedangkan tasbih dan tahmid itu tak mengeluarkan peluh pun. Tapi kita berat untuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Jadi benda ni, jangan kita pergi ke akhirat kita menjadi orang yang paling rugi sekali beramal. Dan sebelum kita tamat ni, kita niatkan, saya datang ke sini dan tuan-tuan datang ke sini, kalau tuan-tuan ada ke lapangan, datang dengan kuliah ni, betulkan niat untuk beramal. Aslul ilmi khasyatullah, asal menuntut ilmu adalah nak dapat rasa takut kepada Allah. Bukan tujuan menuntut ilmu untuk cari kesalahan orang lain. Semua kita, saya dan tuan-tuan semua, asal menuntut ilmu tujuan adalah untuk datang untuk diri sendiri, tujuan dia. Sebab Quran kata qu anfusakum, jaga diri hampa tu. Jangan duk peduli kat orang, bukan maksudnya dia tak peduli kat orang, maksudnya tengok diri dulu, perbaiki diri terlebih dahulu. Wa ahliikum, lepas diri kamu jaga keluarga kamu. Nara, daripada api neraka. Tak sempurna pelihara diri dan keluarga melainkan orang sekeliling pun kena elok juga. Maka kena itu kena dakwah, nasihat orang lain. Tapi mesti nasihat, mesti nasihat. Saya habak kepada semua orang, kuliah saya banyak kali saya sebut,
dia mesti nasihat. Nasihat ni maksud dia apa? Nasihat ni maksudnya kita akan memilih satu jalan terbaik untuk buat perubahan, untuk buat kebaikan. Kalau kita nak tegur orang, kita buat kepada dia seperti mana kita suka orang tegur kita macam tu. Orang buat salah, tuan-tuan, siapa di antara kita berani jamin dia tak pernah melakukan kesalahan? Siapa? Tak ada. Semua kita mengiktiraf kita ni ada melakukan kesalahan. Kalau kita buat silap, orang perasan. Bagaimana cara kita suka orang tegur kita? Macam mana? Tengah orang ramai kita suka kah? Kita suka? Tak ada orang suka. Tak ada orang suka. Melainkan kita sendiri mengiktiraf dalam diri kita, kalau aku buat silap, siapa-siapa nak tegur aku, mai antara kita dua saja. Jangan duk tunjuk depan orang ramai, malu aku. Kalau macam tu kita nak orang buat kat kita, maka cara yang sama kita kena buat dekat orang yang lain. Itu maksud nasihat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Nabi SAW, dan dia nak setelah datang ajal dia, dia dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada dari api neraka, falyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Dia kena buat kepada orang lain apa yang dia suka orang lain buat kat dia. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, bila mari ajal dia, dia nak masuk ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka, falyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih, maka hendaklah didatangkan kepada orang, kepada orang ramai, apa-apa yang dia suka didatangkan kepada dia. Buat kepada orang seperti mana yang kita suka orang lain buat kepada kita. Saya ingat sekadar itu saya tazkirah. Tak ada soalan lah? Ya. Kuat sikit, kuat sikit. Khutub. Aha. Aha. Oh, itu berlaku teguran secara terbuka. Yang Nabi dalam tu kan. Itu dalam kes-kes itu yang tegur tu Nabi. Yang tegur tu Nabi, dan yang hadir ditegur oleh Nabi itu adalah sahabat-sahabat yang kesemua mereka menyedari kebesaran kedudukan Nabi. Semua tu macam tu. Itu dalam kes-kes tertentu lah. Tapi asasnya nasihat. Nasihat ni tuan-tuan, asalnya nasihat. Sebab tu dalam hadis Nabi kata ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat ni kita nak faham betul-betul. Nasihat ni apa maksud nasihat? Dia memahami bahasa Arab, tak boleh faham bahasa Melayu. Dia tak boleh memahami Arab tu dengan bahasa Melayu, tak boleh. Berbeza. Tak sama bahasa, letak perkataan tu tak sama. Arab ni bila dia sebut nasihat, kita tengok Arab dia guna perkataan nasihat dalam apa keadaan. Antaranya ada bahasa perkataan Arab dia sebut nasahatul asala. Orang yang tengah tapih madu untuk asingkan madu yang bersih dengan madu yang bercampur dengan sarang kotoran, perbuatan menapih madu tu orang Arab kata aku menasihati madu. Itu maksud nasihat. Maksudnya maksud dia tulen, bersih, niat yang bersih, niat yang harmoni, niat yang clear, tak ada niat jahat lain. Satu lagi perkataan orang Arab sebut nasahtu thauba. Orang yang tengah jahit pakaian yang koyak, dia jahit tu, dia sebut aku sedang menasihati baju. Maksudnya sedang menjahit baju yang koyak. Apa maksud dia? Dia nak memperelokkan benda yang dah rosak. Dia mesti itu asas dia. Nasihat ni terkandung di dalamnya tulen, murni, bersih, tidak ada kekotoran, nak memperelokkan keadaan yang telah rosak. Itu asas dia. Maka asas maksud nasihat, dia mesti nasihat orang sembunyi. Itu asas dia. Tapi ada beberapa keadaan tertentu yang ada orang tu dia jenis nasihat sembunyi-sembunyi tak makan. Ada tak jenis tu? Ada juga. Maka ketika tu kena buat macam tu lah. Adapun Nabi nasihat, bahkan Omar pernah tegur Osman dalam kes sembahyang Jumaat, tak mandi sembahyang Jumaat di hadapan orang ramai juga. Tengok dalam situasi bagaimana. Tapi asalnya bersendirian. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya, balang. Saya
Oh memang semua kitab hadis ni ada ada disyarahkan oleh para ulama yang datang selepas daripada penulis kitab asal. Bahkan kitab-kitab syarah ni pula bukan satu. Sahih Bukhari tu saja, kalau syarah nama Fathul Bari saja, saya ingat ada 2-3 kot kitab dari penulis yang berbeza. Oh memang kita amat-amat memerlukan kitab syarah. Amat-amat memerlukan. Kalau dengan kita mengaji bahasa Arab, kita baca hadis Bukhari itu kita nak faham, kita tak faham. Bukan setakat orang Melayu tak faham, orang Arab tak faham. Perlu kepada kitab-kitab syarah. Mesti rujuk kitab syarah. Seperti mana Al-Quran tak boleh difahami dengan Al-Quran itu saja, mesti memerlukan tafsir. Tak boleh, tak boleh sendiri. Mana kalau ada orang baca dia bahasa Arab tak reti, mengajak kitab hadis sahih Muslim, buka terjemahan saja, itu antara tanda-tanda yang amat-amat bahaya. Kita pun tak tahu ni, kita tahu dia tu tak ada mengaji bahasa Arab pun, Arab pun tak faham, mengajak sahih Muslim, maka ketahuilah itu antara tanda-tanda bahaya. Bahaya. Eh, dia nak faham macam mana hadis-hadis Muslim? Banyak. Dalam dalam Bukhari dan Muslim ada hadis. Pertama dia kata haram. Sebenarnya hadis tu tak boleh baca persendirian. Selepas tu dia nak habaq kata hukum tu dah terbatal. Ah, itu bahaya. Jadi kalau ada orang buat perangai macam tu, jangan duduk-duduk dalam majlis dia. Kerana bahaya, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya? Kitab ni. Kitab ni saya beli kat mana saya tak ingat. Lama dah. Kitab ni saya juga baca kitab ni di Masjid Alawi. Sebulan dua kali juga, tapi dah habat, dah sampai muka surat 525. Nak habis lah, nak masuk jilid kedua. Sebab tu waktu Ustaz Faizal minta apa? Bincang dengan saya tentang kuliah di sini, saya dah fikir nak mengajak kitab apa. Tiba-tiba saya teringat, oh kitab ni nak habis lah, baik saya baca kitab di sini tentang akhlak dan adab. Sebab saya tahu sebagian tuan tak sempat nak datang ke Masjid Alwi, kita baca ada belum mufrad di sini, insyaAllah. Tiga jilid saya ingat ada jual banyak. Saya ingat di Darussalam, di Al-Ustaz ada kot. Dia tiga jilid kitab ni. Allahu'alam. Kalau tak ada soalan, saya ingat sekadar itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita, beri kesihatan kepada kita, sehingga sempat kita baca kitab ni pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.